setiba dari Malaysia mengikuti kontes robot internasional Islamic Robot Olympiade yang diselenggarakan tanggal 23 hingga 27 Mei 2012 lalu, berhasil menjuarai 3 kategori kontes robot. 6 medali emas kontes robot yang berhasil disabet tim Kota Kediri yakni juara 1 kategori robot run, juara 1, 2, dan juara 3 kategori indoor aero robot, serta 2 juara ketiga kategori robot transformer. Tim ini berhasil menyingkirkan 185 tim dari sejumlah negara termasuk Malaysia dan tim Indonesia lainnya. Sejumlah peserta mengaku untuk membuat robot ini kesulitannya terletak pada pembuatan program, khususnya robot run dan robot transformer. Program tersebut membutuhkan ketelitian sangat tinggi agar mampu berjalan dan mengangkat objek dengan tepat. Meski baru pertama kali mengikuti kompetisi robot, mereka bangga dapat meraih juara dan mengharumkan nama bangsa dan sekolahnya. Tertarik sama transformer. Kenapa? Karena robot itu asik, menyenangkan. Persiapan kita persiapan hampir 3 bulan dari di sini. Kita persiapan ke teknisnya anak-anak dalam membuat robot, dan juga mental mereka. Sebelum mengikuti kompetisi robot di Malaysia, para siswa sekolah dasar plus Rahmat Kota Kediri ini sempat belajar di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya untuk memperdalam pengetahuan tentang cara perakitan dan pengenalan bahasa program operasional robot. Rencananya, tim ini akan mengikuti kompetisi lanjutan yang digelar di Jakarta dan Bandung.